Guten Abend, Tania. Guten Abend, Frau. Hari ini ujian ya, Frau? Iya, tapi sebelum ujian kita ngelanjutin materi sedikit karena kemarin belum selesai. Dan hari ini ujiannya nanti cuma satu bagian ya. Online atau tulis gitu, Frau? Sama, boleh langsung di PDF-nya ataupun ditulis tangan. Ya. Kemarin bahas apa, Frau? Kemarin kita membahas yang Ubungsbu, yang PR sama oh ya, kemarin cuman di Ubungsbu aja. Oh, yang PR aja ya, Val. Oh. Iya, kemarin PR sampai Kalau aku mau nanya, kalau misalnya ujian A1 susah nggak sih, Val? Atau kayak buku ini? Kalau mau bilang mirip kayak buku ini, Ya. enggak juga, karena isinya tuh nanti kalau teks-teksnya ada yang pendek, ada yang panjang, tapi kalau modelnya untuk teks dia mirip-mirip yang waktu itu iklan, masih ingat yang kotak-kotak kecil? Oh iya, tahu, Frau. Nah, itu nanti biasanya ada yang kayak gitu. Terus model-model soalnya seperti itu, kalau yang teks-teksnya itu biasanya kayak yang bakal kita bahas hari ini tentang Oke, Frau. iya temanya Frau sih. udah pernah ujian di Gute? Kalau aku belum Ya. belum aku belum ujian di Gute, tapi sudah apa namanya, Udah tahu gitu. iya betul. Takut, Frau, takut gagal. Soalnya Enggak. kan bayar juga ya. Nah, iya. Cuman kalau menurutku ya, kalau misal mau ambil ujian, kalau nggak buru-buru banget, mending nanti nunggu sekalian ke B1 ataupun A2. Karena kalau langsung, kalau dari dasar, terus nanti ngambil A2 lagi, B1 lagi, itu rada membuang ini ya, maksudnya Waktu itu. lebih, bukan membuang waktu, tapi uang yang dikeluarkan lebih banyak gitu ya. Oh iya ya. Iya, Iya. karena kan sekali ujian pun mahal. Jadi ya gitu. Iya sih. Karena kan kalau ibaratnya sudah mengambil B1, nanti A1, A2 kan berarti auto dianggap lolos gitu. Tapi kalau mau ngambil A1 juga silakan. Ya. Iya, Pak. Oke, sekarang kemarin teman-teman kita sudah sampai yang mana ya, yang di ubung subuhnya? Ubung subuhnya sudah sampai halaman 52 kah? Kurang tahu nggak ikut, Frau. Iya, kemarin yang masuk juga sedikit, Bu Heni dan Firman termasuk yang masuk ya. Oh ya. Yeah. Ya, gimana Bu Heni dan Firman? Sampai 52 sudah. Oh, 52 sudah ya? Oh, oke. Okay. Berarti kita lanjut ke kurs buah aja langsung. Oh, dan Tania, nanti kalau mau tahu jawaban yang ubung suku kemarin, nanti boleh PC saya ya. Oke, Frau. Sekarang kita ke kurs buah, teman-teman, halaman 50. Halaman 50 sudah dibuka semuanya. Sudah, Frau. Oke, jadi ini ada mind map. Jadi kita belajar tentang kata dengan artikelnya. Nah, ini mind mapnya temanya makanan dan minuman, terbagi menjadi empat. Lebensmittel itu bahan makanan, Getränke ke minuman, Geschäfte toko, Mahlzeiten itu waktu makan. Contoh,
Ada dasbrot, daswasser, dibekrai, dan dasfrustuk. Itu teman-teman tinggal melengkapi aja kira-kira apalagi yang sesuai untuk minuman, bahan makanan, toko, dan waktu makan ya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Baru nanti kita bahas. Jam 7 lewat 15 kita bahas ya. Ya, yeah. Oke, silakan. Halo. Ya, kenapa? Itu yang cash shop-nya kan cuma ada empat ya. Emang empat aja atau kita cari lagi yang lain? Emang empat aja. Nanti Oke. yang banyak itu mungkin di Lebensmittel und Getränke ya. Iya. Terima kasih.
Oke, untuk yang baru bergabung, silakan buka buku Pursbu halaman 50. Dikerjakan yang bagian 10A, mengelompokkan ada Lebensmittel, Getränke, Geschäfte, und Mahlzeiten, ya. Sudah 7.15 teman-teman. Udah selesai? Sudah, Kang. Ferti. Ferti. Firman, Ferti. Ini baru join ya. Oke, kalau gitu sambil kita bahas teman-teman, di Lebensmittel ada apa aja? Kalau aku izin dulu. Sebentar. Ya. Diurs. Digurke, di tomate. Riti. Lalu apa lagi? Di butter, der sinken. Butter, der Schinken, ya, Riti. Dan masih banyak yang lain-lainnya, ya. Iya. Oke. Lalu for di Getränke. Di Cola, di Apfelschaft, der Tee, der Kaffee, di Milch. Di Milch, ya, Richti. Und für die Geschäfte. Der Supermarkt, der Markt, di Metzgerei. Und die Bäckerei, ya. Nah, lalu kalau untuk Mahlzeiten atau waktu makan, ada apa aja? Das Mittag essen, das Abendessen, das Nachmittagessen, das Vormittagessen. Ya, richtig ya. Oke. Entschuldigung, Frau Suci, Ya. yang gesaft tadi, apalagi yang terakhir yang Frau Suci bilang? Geschäfte. Ya. Di Metzgerai, terus Denmark dan di Metzgerai, Denmark und der Supermarkt. Ya. Masih ada dua lagi ya, Frau Suci, yang belum di situ. Untuk tempat, ah so, oh iya ya, dua tempat lagi. Karena untuk di sini tempat kita hanya ini ya, cuman empat ini yang kita pelajari kan di bab Ya, ini. ya genau. Berarti kita cukupkan saja karena cuman ada empat itu juga yang kita pelajari di buku. Oh, tadi yang banyak itu bisa di Lebensmittel und Getränke ya. Terutama di Lebensmittel itu sangat banyak. Kalau mau melihat apa namanya daftarnya bisa sambil berpegangan dengan Übungsbu di halaman 56-57 ya. Di situ ada semua Lebensmittel, Geschäfte, Getränke, und Mahlzeiten, ya. Nah, lalu kita lanjut ke bagian B. Bagian B ini memasangkan kata yang sekiranya cocok, teman-teman. Jadi kayak pasangan kata gitu ya. Jadi kita mencari kata-kata apa yang biasanya sering digunakan bersama dengan topik makanan. Seperti contoh, das Brot und die Brötchen. Lalu kira-kira das Salz dengan Favor, Pfeffer, der der Pfeffer ya. Lalu kalau misal der Essig dengan old,
Ol, Prihti, lalu kalau misal Der Cafe. Zucker, eh, so, cafe, Ya. yeah, Zucker or Cream Village, Zucker. Di Sahne ya, berarti ya bisa bisa di Sahne ataupun Der Zucker atau Der Kuchen ataupun Der Tee ya. Lalu kalau misal ops dengan Ops, Gemüse. gemüse richtig un Essen und Trinken. Trinken. Ya, betul. Nah, selanjutnya yang bagian C, ini yang bagian C juga sama, kita mengelompokkan kata seperti contoh der Morgen dengan der Abend, die Arbeit dengan der Beruf dan das Hobby. Nah, kira-kira alt dengan apa, teman-teman? Noi, Out, no, noi. Neuer, Neuer, richtig. Lalu berarti kalau misalnya bitte dengan Itu dan ke. danke, richtig. Lalu Essen dengan Trinken. Essen dengan trinken. Lalu der Film dengan Das Kino. das Kino richtig, Frau dengan Herr, Herr. ya betul, Frau dengan Herr. Lalu kalau halo, Tschüss. halo choose links, Rex. links rechts betul, Rex. montak ya reh. Lalu montak dengan Montak. Montak. Sontak. montak dengan sontak ya richtig und die Woche dengan das Wochenende ya. Iya, yeah, genau. Oke. Di halaman 51 ini ada teks. Nah, teks-teks seperti ini yang biasanya keluar dalam ujian. Bentuk soalnya tuh seperti itu. Cuma terkadang bisa lebih pendek, bisa lebih panjang dan temanya beragam ya. Lalu Berufer und Essen itu artinya profesi yang berhubungan dengan makanan. Berarti apa kira-kira yang berhubungan dengan makanan, profesi? Baker, Koch, Ya, richtig, Bäcker und Koch ya. Kellner, Ya, Kellner juga bisa karena dia pelayan ya. Kalau Kellner mungkin. hotel, Anomen kalau Kellner mungkin ya melayani, pengen nih ya. Jadi dia tuh serving, serving Essen lagi. ya, betul. Masih masih masuk lah karena dia termasuk general ya kalau Kellner. Landwirt, Ya, Landwirt itu artinya petani. petani is produksier Lebensmittel, Gemüse und Ya, Gemüse und Obst, Obst. Ya, Riki. produksier. Landwirt petani dan hari ini profesi yang kita bahas itu koch gitu ya atau chef. Ini ada Max Smith dan nanti setelah itu kita jawab pertanyaan 1 sampai 5-nya ini ya. Boleh dibaca dulu, ini ada pas 4 ini ya, 4 bagian. Bagian 1 membaca mulai dari Max sampai Bodensee, nanti bagian 2 mulai dari Curug sampai Hobi. Bagian 3 dari ih sampai stresi dan yang bagian 4 bagian akhir ya yang un sampai Freunde. Silakan siapa mau membaca bagian 1? Saya boleh Prof. Suci. Oke, silakan. Max Smith und sein Chef planen zusammen das Essen für die Woche. Dann geht Max Smith auf den Markt. Er kauft Tomaten, Champignons und Salat. Kartoffeln und Zwiebeln braucht er auch.
dann kauf er noch Fischen Fisch. Max Smith arbeitet seit 2 Jahren als Koch im Restaurant Es Zimmer in der Altstadt von Konstanz. Da gibt es jeden Tag ein anderes Fischgericht, Fisch aus dem Bodensee. Danke. Ya, bisa. Oke, silakan yang membaca bagian 2. Boleh, teman-teman. Tanya Firman Din. Oke, Firman sudah on mic. Baca bagian 2. Halo. Grup M Restaurant. Halo. Ya, oke, terdengar. Zuruk M Restaurant was the scarce on Schneider Erdas Gemüse F bereitet de den Fisch den Fisch zu Paula eine Kollegen mah das Dessert mag seine Arbeit er sagt Kochen ist mein Beruf aber auch mein Hobby. Oke, danke. Curug im restoran West Shell und Schneidet ya. Itu artinya mencuci, mengupas dan memotong. Oke, silakan bagian tiganya siapa? Tania atau Gin? Halo? Ah, oke, mungkin ada kendala ya. Silakan siapa mau membaca bagian 3? Saya lagi. Oke, boleh Firman, silakan. Die arbeiten in einem kleinen Team und die Kollegen. Kollegen sincer net Cohen is auch sehr kreativ das mah viel Spaß. Ich probiere Probiere. gerne neue Neue. Gerichte auf haben wir viele Gäste, das ist dann stressing. Stressing, ya, Rifki. Oke, tadi Geste, lalu Share, Kreatif, Gerne neue Berichte, und of Haber, Wir viele Geste, ya. Das ist dann stressig. Membuat stres, gitu. Oke, yang paragraf terakhir, silakan. Siapa? Kalau nggak ada, saya boleh, Pak Suci. Boleh, silakan, Bu Heni. Und die Arbeitszeiten sind nicht toll. Ich arbeite normalerweise von 6 bis 15 Uhr oder von 14 bis 2 und 13. Ja, 13 bis 22 Uhr. Am Wochenende arbeite ich abends oft noch länger. Das ist natürlich nicht so schön. Ich habe nicht viel Freizeit und wenig Zeit für meine Freunde. Danke. Bitte.
Okay, jadi secara keseluruhan ini menceritakan tentang pekerjaannya si Max Smith. Jadi apa namanya? Bagian yang pertama, Max Smith dan atasannya itu merencanakan untuk memasak bersama di akhir pekan. Oh, salah. Memasak bersama, oh, makan bersama dalam 1 minggu. Oh, untuk 1 minggu ya. Lalu, dan get. Lalu si Max ini pergi ke pasar, dia membeli tomat, jamur, champignons itu jamur, salad, kartofel, tribal, un, frisian fish. Frisian fish itu ikan segar. Ya, terus Max juga sudah bekerja sebagai koki di restoran Eskimer di Altstadt, kota tua von Konstanz. Ya. Dan dia setiap hari ada hidangan ikan yang berbeda, ikan segar ya. Hidangan ikan itu fish gerich. Oke. Lalu saat dia di restoran, dia mencuci, mengupas, dan memotong sayuran. Lalu Koki menyiapkan ikan, dan Paula sebagai rekan kerjanya membuat dessert atau makanan penutup. Max menyukai pekerjaannya, kata dia, memasak adalah pekerjaan saya, tapi juga hobi saya. Terus Max bilang, dia suka bekerja dalam tim kecil dan rekan kerjanya sangat baik, rekan-rekan kerjanya sangat baik. Terus memasak juga kreatif dan menyenangkan. Dia suka mencoba membuat hidangan baru. Dan mereka sering kedatangan tamu, hal ini sangat menegangkan. Lah, stres sih juga membuat stres gitu ya, karena mungkin dengan adanya banyak tamu itu memberikan mereka pressure. Nah, lalu waktu bekerja dia termasuk tidak bagus, karena dia biasanya bekerja kalau normal mulai dari jam 6 sampai jam 3 sore, atau mulai dari jam 1 siang sampai jam 10 malam. Tapi saat akhir pekan, dia bekerja lebih lama. Itu sangat-sangat tidak baik karena dia jadi tidak memiliki banyak waktu luang dan dia hanya memiliki sedikit waktu untuk pacarnya ya, meine Freunde. Oke, jadi jawaban untuk wo arbeitet Max Smith adalah di mana Max bekerja. Max arbeitet im Restaurant als Koch. Oh. Ya, richtig. Oh, ya. Yeah. Oke, lalu was macht er auf dem Markt? Apa yang dia beli? Apa yang dia lakukan di supermarket? Di supermarket, di pasar, entschuldigo. Oh, Smith Er again. auf. Kenapa? Ya, tadi apa yang Max lakukan di pasar? Erkauf tomat Ya. champion yang salah Ya. Ya, richtig. Swibeln brauch itu apa ya Pak Suci? Swibeln. Ya, jadi ini kan tadi kalimatnya itu Erkauf Tomaten, Champignons, und Salat, titik, dia membeli tomat, jamur, dan salad. Titiknya itu, nah baru dilanjut kartoffeln und Zwiebeln brauch er auch. Dia juga membeli kentang dan bawang. Swibeln itu bawang. Iya, bawang. Oh. Bawang bawang merah atau Oke, dan ke. pembawangan. Iya. Gitu. Ini tapi dalam bentuk plural, makanya dia jadi Zwiebeln. Kalau dia singular, dia cuma Zwiebel. Lalu, selain kartoffel und Zwiebeln, dia juga membeli frisian fish, ya. Oke.
Ikan segar. Iya, ikan segar. Nomor dry, Wasmah R. Im Restoran. Apa yang dia lakukan di restoran? Was scarf on Schneider das Gemüse. Richtig. Er was schalt und schneidet das Gemüse. Nah, nomor 4. Wie findet er seinen Beruf? Bagaimana dia menemukan pekerjaannya? Pesan ih, main baru, aber aus, main baru. Noch einmal, Firman, putus-putus suaranya. Question is my birth other of my hobby. Itu di bagian mana? Yang akhir akhir dari nomor lima, Akhir nomor dari itu prosesnya. nomor 5. Moment. Yang ada tulisan 15 itu yang terakhir. Ah, so. Yang maksudnya firman itu. Oh, yang Cohen is mein Beruf, aber auch mein Hobby. Itu? Itu frage nomor 4 ya, Frosici. Iya, jadi bagaimana dia menemukan pekerjaannya? Nah, sebenarnya di sini kalau untuk dicari gimana cara dia mungkin sepak terjang dia melamar sampai dia bisa kerja di situ, tidak ada. Makanya ini termasuk rancu. Jadi jawabannya itu untuk yang we findet er seinen Beruf, er mag seinen Beruf, Cohen macht viel Spaß. Yang mana ya? Ya, Pas. tidak. Tapi kalau field space-nya dia dari yang dekat-dekat angka 20. Oh, di situ. Jadi dia apa Iya. namanya? Menguasai pekerjaannya, bukan menguasai, menyukai. Yeah. Ya. Dia menyukai pekerjaannya dan memasak itu sangat menyenangkan buat dia. Mirip dengan jawabannya Firman yang Cohen is mein Beruf, aber auch mein Hobby ya. Kalau dijawab itu pun nggak masalah. Karena pada intinya dia menyukai pekerjaan dia. Lalu yang terakhir, wann arbeitet er? Von Von sechs sechs bis von von 10 Uhr Entschuldigung. von sechs 30 Drei. 30 bis 22 Uhr Wochenende Arbeit langer. Ya, arbeite ich abends oft noch länger ya. Karena di akhir Langer. pekan, terutama di akhir pekan, malam hari dia bekerjanya lebih lama. Di malam hari. Oke, sudah pembahasan tentang kursbu. Akhirnya materinya selesai ya, teman-teman. Dan ini lanjut kita ke ubungsbu halaman 53. Di halaman 53, silakan dicek. Halaman berapa, Prof? 53. Kurs bu? Ubungsbu sekarang. Oke. Okay.
Oke. Di halaman 50, 53. Ini mind map lagi yang sekiranya cocok untuk sarapan, makanan dan minuman yang cocok untuk sarapan ya. Ini meskipun cuman ada berarti melengkapi tiga, lebih dari tiga kan problem ya. Silakan dikerjakan dulu. Oke, Verti untuk yang 10A. Ya. Ya, kira-kira untuk essence selain das Brötchen untuk sarapan apa? Das mostly. Das Brötchen, lalu Das rice. das rice, Das brot. das Brot. Kalau yogurt masuknya ke trinken oder Essen, Frau. Ya, itu saya masih pikir marmelade dan yogurt. Tapi karena dia biasanya dengan makanan ya, kita masukin dia ke makanan aja ya. Oke. Jadi, das yogurt pun di marmelade ya. Oke. Apalagi kira-kira? Buah-buahan Buah-buahan bisa di banana di terus banana. Di wurst juga boleh ya. Karena dia oh iya cocok yeah. dengan roti. Okay. There are four. Der Apfel bisa. Kalau trinkernya Meals, meals, di meals, the meals, ya, there the staff, ya, wasser, apa itu? das Wasser, Ya, das Wasser. termasuk, Kalau coffee termasuk gak sih, bro? Ya. ya, There coffee. kenapa? There apa, sah? Der Apfelsaft bisa, ya. Orangnya staff, orangnya. Ya, orang jemsaf juga bisa. Dari kafe juga bisa ya. Oke, selanjutnya yang bagian B, teman-teman. Nah, di bagian B ini udah kebagi jadi empat kolom. Ada ops, buah, gemüse, sayur, meals, produkte, produk susu, und Backwaren. Backwaren itu makanan yang dipanggang. Ini kita tinggal mengelompokkan aja kira-kira
masuknya ke yang mana ya. Seperti contoh, dasbrot masuknya ke makanan yang dipanggang. Nanti dikelompokkan ya. Tania Bert. jawab dua. Apa, Frau? Tania Iya, jawab aku dua. lagi join lewat laptop. Oh, oke. Okay. Sudah saya assist ya. Oke, silakan dikelompokkan dulu teman-teman. Atau Berarti langsung jawab bersama? boleh. Oke. Ops dulu ya. Ini berarti ada berapa orang? Oke, kira-kira siapa mau menjawab yang ops? Boleh saya Oke, silakan. ops der Apfel di banana oh iya di banana der Apfel Recording in progress. di Birma Di Birne ya, betul. ya. Sudah. Ops, hanya ada tiga. Der Apfel, di Birne, und die Banane. Oke. Iya. Yang ke, silakan siapa yang gemiuse? Halo? Aku aja, Frau. Oke, silakan. Di kartofel, der salad, di gurke. Betul, di kartofel, der salad, di gurke ya. Oke, dan ke meals produkte, silakan. Ya, Firman sudah on mic. Apa aja, Bro? Oh, oke, boleh. Oh, ini. Der yogurt, der Käse, di Mills. Ya, betul. Masih ada dua lagi. Yogurt, butter, Ya, butter. Satu lagi. dan sahne, Sahne. nine. Di sahne ya, krim, betul. Oke, jadi untuk meals produkte ada lima, di butter, di sahne, lalu ada der or das yogurt, der Käse und die Milch. Yang terakhir, Backwaren, makanan yang dipanggang selain das Brot, ada apa aja? Wurst, Entschuldigung. das Brötchen, Das Brötchen, richtig. Lalu, der Kuchen, der Kuchen, der Keks. der Keks. Ya, richtig. Oke, jadi untuk Backwaren ada empat. Das Brot, das Brötchen, der Keks, und der Kuchen ya. Sekarang bagian C, teman-teman. Nah, bagian C ini kita mencoret kata yang tidak cocok. Seperti contoh nomor satu, oranye, gurke, apfel, und banane. Ini kan lagi ngomongin buah-buahan, tapi ada sayur sendiri, makanya gurke dicoret, ya. Oke. Okay. Untuk nomor dua, apa yang dicoret? Mostly, Muesli. mostly. Muesli, ya, Rihti, karena lagi ngomongin minuman, atau ada sereal sendiri. Nomor dry, Kuhan. Kuchen, karena yang lain adalah Karena ini produk. terbuat dari susu. Richtig, karena yang lain meals produkte ya. Lalu nomor 4, Birna. Birna. Birna, ini kebalikan nomor 1, lagi ngomongin sayur ya. Kalau nomor 5, Butter. butter ya, karena lagi ngomongin Backwaren. Nomor 6, Kesa. Käse. Käse, karena ini lagi ngomongin perdagingan ya. Daging. Ya. Nomor 7. Cake. Keks, betul. Nah, ini keks karena supel meskipun makanan tapi dia teksturnya kan berkuah gitu ya. Jadi dianggap sama-sama cair seperti teh unwasser. Lalu yang terakhir Noodle. noodle. Richtig. Ini lagi ngomongin yang manis-manis ya.
Sekarang bagian D. Nah, bagian D ini sebetulnya bermain game, teman-teman, tapi kita skip. Tapi saya jelaskan caranya ya. Jadi ini semacam flashcard. Kita membuat daftar Lebensmittel seperti dalam bentuk singular dan plural. Seperti contoh di tomatenya singular, di tomaten plural. Itu nanti kertasnya yang sudah kita tulis kita balik dan nanti ditebak gitu ya. Kita kita memilih misalnya yang mana dengan yang mana. Kalau betul dapat 1 poin. Kalau salah, coba lagi. Seperti itu ya. Oke, sekarang lanjut ke halaman 54. Di halaman 54 ini ada teks di Landwirtin vom Wochenmarkt, petani dari pasar mingguan. Ya. Pas di sini ada sampai F. Dan ini juga pertanyaannya ada 6. Jadi nanti langsung dijawab seperti contoh yang nomor E. E itu jawabannya 1. Jadi membahas tentang produksi, apa yang diproduksi sama keluarga Coopers. Begitu ya. Silakan yang membaca A. Sekalian jawabannya nanti yang cocok. Itu. Boleh saya Ya, silakan. Morgan half Zack half seven Uhr auf einem Markt in Assen. Anna Cooper ist noch müde, aber sie baut ihren Stand auf. Sie lebt im Rheinland und ist Landwirtin. Sie verkauft Obst und Gemüse auf dem Markt. Ya. Nomor 3. Nomor drei, ya, Richti Wasmach Anna Coopers Brewery. She is Landwirtin, ya. Genau. Oke, silakan yang B. Boleh baca teks yang beige, siapa teman-teman? Boleh, Tania, baca yang B. Bentar ya, Frau. Oh, oke. Okay. Dreimal in der Woche arbeitet sie auf dem Markt, immer Montag, Mittwoch und Freitag. Sie beginnt mit der Arbeit um 8 Uhr morgens 6 und Uhr. um, salah ya? Eh, aduh. Ya, 6 Uhr. Seh ya? Ya. Seh Uhr morgens. Und um, udah aku masih susah baca itu jam, Frau. Yang itu Half, half half dry, half, half dry, half dry. half dry. Wah, fahrt sie wieder nach Hause. Sie verkauft ihre Produkte das ganze Jahr. Jawabannya apa? Bentar. Ya. Li dua atau lima ya? Enggak tahu deh.
Yang Salah ya? Atau satu? Atau bukan jawabannya yang dua, karena dia dua? pertanyaannya tentang one arbeitet Anna Coopers of Dem Wohnmarkt, kapan dia Iya. bekerja. Nah, di sini disebutkan Montag, Mittwoch, und Freitag ya. Oke, dan aku silakan yang C siapa? Boleh, Firman, Adi, Gin, Daim. Mungkin ada kendala. Boleh, Bu Heni atau Tania baca yang C. Iya, boleh. Silakan. Frau Cooper mag ihr Leben. Ich möchte nicht im Büro arbeiten. Sagt sie, ich mag das Leben auf dem Markt. Ich kenne die anderen Verkäufer und viele Kunden kommen seit Jahren. Meine Arbeit macht mir viel Spaß. Nomor 6, feel light. Zex, richtig ya, karena ditanya apa yang Anna sukai, dia menyukai hidupnya ya. Langsung Frau Coopers mag ihr Leben ya. Oke, sekarang bagian D, siapa mau membaca? Oke, Adi sudah on mic. Ya, bro, coba. Ya. Silakan. Ihr Sohn Theo arbeitet auch auf dem Markt. Im Sommer ist es sehr schön. Im Winter arbeite ich nicht so gerne dort. Sagt er. Jawabannya, dan pun nomor lima. Lifting. Nomor lima Iya. ya, karena ditanya Dari dengan siapa Anna di pasar mingguan, jawabannya dengan Theo. Oke, lalu yang E sudah dijawab nomor satu, tapi boleh dibaca teksnya. Silakan baca teks yang Theo. Eh, yang E maksud saya yang di family Coopers. Die Familie Coopers hat einen kleinen Bauernhof bei Aachen und produziert Obst und Gemüse, Äpfel, Birnen, Tomaten, Kartoffeln, Gurken und Salat. Unser Obst und Gemüse ist sehr gut. Die Kunden kaufen sehr gern bei uns. Richtig, by uns. Lalu, By uns, bro. ya, by uns. Lalu, Bauernhof. Itu artinya halaman pertanian, ya. Mungkin bisa dibilang berarti kebun, ya. Tapi halaman pertanian sih harusnya, meskipun dia memproduksi Obst und Gemüse, ya. Silakan. Jadi, E, jawabannya itu nomor satu. Apa saja yang diproduksi sama Coopers. Lalu yang F, silakan teman-teman baca teks yang F. Aku lagi boleh, Frau? Boleh. The situation is aber schwierig. Viele Leute kaufen Obst und Gemüse im Supermarkt und nicht auf dem Markt. Unsere Qualität ist doch so gut. Alles ist ganz frisch. Warum gehen die Leute in den Supermarkt. Di situation is aber schwierig, viele Leute gitu ya. Well, so problem keep S itu ya. Welche problem gibt es? Ya, richtig. Jawabannya yang itu. Lalu kualitas ya bacanya. Oke, jadi secara keseluruhan ini menceritakan tentang
kehidupan seorang petani yang bekerja di pasar mingguan ya, anak Coopers. Dia yang bagian A, itu mulai pukul 6:30 pagi di sebuah pasar di daerah Ashen. Anna masih merasa lelah, tapi dia harus menyiapkan kiosnya. Dia tinggal di Rhineland, dan dia adalah seorang petani. Dia menjual buah dan sayur di pasar. Dia bekerja di pasar tiga kali seminggu, selalu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dia mulai bekerja pada pukul 6 pagi sampai 6 pagi, dan dia pulang 3:30 sore ya. 3:30 sore ya. Betul. Dia menjual produknya sepanjang tahun. Lalu Frau Coopers menyukai kehidupannya dan dia tidak ingin bekerja di kantor karena dia lebih suka kehidupan di pasar. Karena di pasar dia banyak mengenal para penjual lain dan bertemu dengan banyak pelanggan yang sudah datang selama bertahun-tahun. Jadi dia sangat menikmati pekerjaannya. Lalu anaknya Theo, putranya, juga bekerja di pasar. Dia bilang sangat menyenangkan di musim panas, tetapi tidak terlalu banyak bekerja di sana saat musim dingin. Lalu keluarga Coopers memiliki sebuah ini ya, halaman pertanian di Ashen untuk memproduksi buah dan sayur seperti apel, pir, tomat, kentang, timun, lalu salad ya. Buah dan sayuran mereka sangat bagus. Pelanggan pelanggan senang membeli dari kami, gitu ya. Tapi situasinya sulit karena banyak orang yang membeli buah dan sayuran di supermarket, bukan di pasar. Padahal kualitas kami sangat bagus, semuanya segar. Tapi mengapa orang masih pergi ke supermarket ya? Ini tadi yang ini bagian B itu hanya menandai seperti yang warna kuning-kuning ini. Ini nggak usah ya. Lalu yang B juga sama, menulis secara singkat poinnya saja, poin jawaban. Ya. Jadi materi untuk kapitel 4 sudah selesai teman-teman. Dan sekarang kita lanjut mengerjakan soal seperti hari Jumat biasanya ya. Cuman bedanya hari Jumat ini hanya ada satu bagian. Sebentar, saya kirim. Oke, boleh dicek di kolom chat Zoom. Waktu pengerjaannya 1 jam, boleh langsung di PDF-nya ataupun ditulis tangan. Nanti kirim ke WA saya ya. Cancel di geng, Pak Suci. Boleh private chat. Boleh, and moment Ya, ya. oke. Bisa. Sudah saya kirimkan Bu Heni. Oke, dan Ya, bisa. Nanti kalau teman-teman sudah selesai, sudah boleh keluar ya. Fill out form.
Menselidikung prasuci. Kalau tomat itu termasuk gemusio ya? Tomat. Bentar. Tomat. Ya. Dia masuk gemius ya. Oke, dan Gitu. yang hijau itu salad kan, Prof? Yang hijau, sebentar ya. Hijau, yang samping roti, Iya. iya, salad. Makasih, Prof. Sama-sama. Kalau sebelahnya tomat itu kartofelen ya? Sebelah tomat, sebelah kanan, Iya. bukan itu daging, Lies. ya, slice. Kalau sebelahnya Birna itu kese. Main apa yang warna kuning? Kalau yang kese kan sebelahnya banana ya? Butter ya, Frank. Butter. Betul. Order naik. Ya, betul, butter. Kalau bawahnya ayam, Ini ayam. Nah, itu bawang. 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 Bawang yang tadi Pro Suci bilang swivel ya. Ya, swivel. Sebelahnya ayam, Oh ya, sebentar. Yang besar. Ini tuh bukan, bukan. lies. Ini itu ya. Cakes, biskuit atau apa? Ya, biskuit. Oh ya, cakes ya. Ya, biskuit. Ya. Biskuit ya, kalau biskuit merek. Iya, sorry, Pak. Iya. Kalau yang kanan atas, brot. Kanan Bawahnya atas. broten. Brot. Ya, brot, tapi yang bawah bukan brotchen. Bukan. I. Nine. Ditebak lagi, itu ada di buku juga. Kemarin kita bahas. Yang paling pinggir ya, Prof. Kuhan. Ya. Nine. Kuhan. Ya, Ya, Kuhan. itu kuhan ya. Meskipun memang sekilas mirip dengan telur, tapi itu adalah kuhan, kue. Di bawah apel yogurt. Di bawah apel yogurt ya, Prof. Suci. Ya, di bawah apel itu yoga. Oke, dan ke Kita.
Konsultivum prasuci. Kalau misalnya itu kan swabel itu kan lebih dari satu, itu di kita nggak usah bikin pluralnya kan ya. Nggak usah. Oke, dan ke Ini bukan lebih dari satu, tapi ini dipotong. Jadi jatuhnya ini semua singular ya. Kalau misal nanti dia jadi plural, bentuknya utuh-utuh gitu.
Insuligung prosuci. Kalau mitak itu kalau di tulisannya di tengah huruf kecil apa besar ya? Mitak kalau di tengah. Iya. Yang bagian mana? Yang B1. Mitak ya. Kalau dia ada amnah mitak itu B1. Yang mana, Bu Heni? Yang bagian, sorry, yang nomor 3, bagian nomor 1. Oh, mitaksnya ya. Iya, kalau di tengah, nggak di awal kalimat gitu, hurufnya kecil apa besar ya? Kecil boleh. Tapi kalau dia ada amnya, maka dia besar ya. Amnya yang Oh. kecil. Oh. Aku mau nanya kalau misalnya yang nomor 2 itu Yang nomor abis Lars itu kata kerjanya koh atau am aben? untuk nomor 2 yang Lars ya. Yang mana? Oh, kata kerjanya dulu. Kata kerja selalu di posisi 2 ya. Jadi kohnya dulu. Nomor 2 yang mana? Oh, ini. Iya, yang Iya. Lars di bawahnya Bu Heni. Iya. Oke, Serbun selalu di posisi 2 ya. Berarti aben di malam gak sih, Pak? Karena office tuh kan Laras sering memasak ikan pada malam hari gitu. Ya, jadi ya Terus oh, abennya off fish, aben. terbalik, am abennya dulu baru off fish. Oh, oke. Okay. Ya. Insuligung, kata benda itu kalau di belakang tetap huruf besar ya, Pro Api, seperti Pro Api, Pro Suci. Iya. Huruf besar ya. Maaf, aduh. Ya. Ya, huruf besar ya, Pro Suci. Iya. Mana memang? Berarti yang nomor 3 juga tetap kata kerjanya itu selalu 2 ya, Frau, di bagian kedua. Tiga. Kayak Fleisch mit Gemüse, esse ich auf. Ich auf. Jangan lupa perhatikan selain besar kecilnya huruf, tanda bacanya juga ya, teman-teman. Oke.
Kalau itu Infidel. nomor 4, Frau. Frau Old itu nama OLT. Nomor 4. Iya. Frau Old. Oh iya, itu nama. Oh ya. Itu fro-nya gede apa besar, Frau Suci? Kalau di tengah. Besar. Oke, dan sudah. Iya. Frau kalau di Frau Herr kalau di tengah depan ataupun belakang tetap huruf besar ya. Iya. Kalau yang nomor 5, Frau, itu yang amuwahanandanya itu di akhir atau tengah? Di tengah ya. Okay. Nomor 5 kan? Ya.
Pensil di Pemfra Suci. Oh, kemarin yang dipakai buat artikelnya itu kayak kayak stuk sinken tuh, yang stuknya ya, bukan sinkennya ya. Iya, tapi ini untuk yang jawabannya mana? Yang nomor 4, 5, nomor 5, nomor 4. Bagian 5. Nomor 4. Nomor 4 yang Isi. noodle. Iya. Oh, berarti yang stuck itu ya? Iya. Iya, ini pakai satuannya pakung, stok, dan lain-lainnya. Iya, dan ke suci. Kita. Tahu kalau misalnya yang nomor nomor dua yang tut mir light ihabe kain salat mer itu benar gak sih? Halo. Salah ya? Nomor dua ya. Iya. Benar menggunakan kain, tapi lihat dulu itu salat artikelnya maskulin, feminim, atau netral ya. Disesuaikan kainnya dengan kasusnya, dengan gendernya maksud saya. Salat darah kan ya, Pak? Ya, salat der, maka nanti dia bentuk negation artikelnya menjadi Kain. Nain. Oh, kainan. ya. Kainan ya. Ya. Assalamualaikum, Pak Suci. Yang nomor lima satu itu, nomor satu itu,
Itu dianggapnya plural ya, salat un ah brotsun. Apa cuma salatnya doang yang dimaksud? Bestimtonya. Oh, hanya untuk salad ya? Oh, salatnya aja ya. Karena tadi yang brochennya itu sudah plural, 8 brochen ya. Kalau yang itu, Pro, yang stuk itu berarti yang dicarinya artikelnya dari stuk ya? Iya. Oh, okay. Berarti artikelnya salat aja ya, Pro Suci? Iya, betul. Artikelnya salad aja. Dan ke Betul. Artinya pros itu artinya apa, Pro? Yang nomor 6 bagian 2. Pros. Pros itu artinya cheers. Oke. Okay.
Aku Ferti Frau. Aku kirim ya sekarang. Ya, silakan kirim. Udah bisa leave ya, Frau? Sudah. Vielen Dank, Frau. Sudah.
Assalamualaikum, Prof. Suci. Yang nomor 3 bagian 4 itu zoom marketnya di belakang kan ya? Nomor bagian 4. Ya, nomor 3 bagian 4 itu zoom marketnya di belakang kan ya? Enggak ya? Nomor 3 bagian 4. Nah mitak ya. Ah, so yang Frau Old Pro old zoom mark. bagian 3 nomor 4 ya. Amnah mitaknya pertama karena dia di garis bawah. Ah, Terus yang Zoomartnya terakhir ya. Sumar ya. Oke, dan ke Itu. Oke, teman-teman, karena udah tinggal 1 menit, silakan dikerjakan dan kalau udah selesai dikirimkan via WA ya. Okay. Ya, vielen Dank für heute und bis nächste Woche insya Allah ya. Tschüss.